بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَ أُولَاءِ وَلَا إِلَهَ أُولَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak termasuk kepada golongan ini, orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu, orang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu? إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. Sungguh, orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah, dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمْ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allah kana 'afuwan qadira. Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله
ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan, kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah, iman atau kafir. Ulaika humul kafiruna haqqa, wa'a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Merekalah orang-orang kafir yang sebenarnya, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan tidak membeda-bedakan di antara mereka, para Rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yas'aluka ahlul kitab an tunazzila 'alaihim kitaban minas samaa. Faqad sa'alu Musa akbar min dhalika faqalu arina Allah jahrah. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. Orang-orang ahli kitab meminta kepadamu Muhammad agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata. Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Kemudian mereka menyembah anak sapi. Setelah mereka melihat bukti-bukti yang nyata, namun demikian kami maafkan mereka. Dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Dan kami angkat gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang Baitul Maqdis itu sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh. فَبِمَا نَقَضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. Maka kami hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah serta karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar dan karena mereka mengatakan hati kami tertutup. Sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya. Karena itu hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. Dan kami hukum juga karena kekafiran mereka terhadap Isa
dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya, dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu 'azizan hakima. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadirat-Nya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wa in min ahli al-kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawma al-qiyamati yakunu 'alayhim shahida. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, Isa, menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, dia, Isa, akan menjadi saksi mereka. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik, yang dahulu pernah dihalalkan. Dan karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya. Dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah, batil. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaik. يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Tetapi orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Begitu pula mereka yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dan beriman kepada Allah dan hari kemudian, kepada mereka akan kami berikan pahala yang besar. Inna auhayna ilayka kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya.
Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa Allah berfirman langsung. Rusulan mubashirin wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjah ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik anzalahu bi'ilmih wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida. Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepadamu Muhammad. Dia menurunkannya dengan ilmunya, dan para malaikat pun menyaksikan. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu dalalan ba'ida. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Illa tariqa jahannama khalidina fiha abada wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Kecuali jalan ke neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan hal itu sangat mudah bagi Allah. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa aminu khairan lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Wahai manusia, sungguh telah datang Rasul Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kepadanya, itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, itu tidak merugikan Allah sedikitpun, karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq innamal masih 'Isa ibn Maryam rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا. Wahai ahli kitab,
janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah, kecuali yang benar. Sungguh, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya, yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan, Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah. Dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka dan menambah sebagian dari karunia-Nya. Sedangkan orang-orang yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad dengan mukjizat-Nya. Dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, Al-Qur'an. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia darinya, surga, dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepadanya. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكْ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu, jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya saudara perempuannya itu
seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan, jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.